Malam Jumat ceritanya apa? Tebak. Iya, yang bisa menjawab saya ucapkan terima kasih. Hah? Yang nggak bisa menjawab mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Kiki, apa kabar? Alhamdulillah. Gisel, apa kabar? Hai. Hai. Hah? Oh iya, nih. Hai. Hai. Oh. Buat besok buka ya. Iya. Ya, malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Opera Panjava. Percussion. Percussion ya. Percussion. Percussion itu dalam bahasa Indonesia perkusi begitu. Perkusi. Berarti kursinya pakai per. Gak, bukan kursi. Perkusi. Jangan dipisah, jangan perkusi bukan perkusi. Woi, perkusi. Iya. Kok situ emosian sih? Salah sih. Saya tahu situ emosian karena biasanya kita tuh live sampai Kamis aja. Cuma dia besok ikut live lagi. Jadi enggak bisa Jumatan, malam Jumatan ya. Biasanya ini Opera Panjava Percussion ini begitu Kamis, Jumat kan besok gak live. Dia pulang ke Bandung semua, pada inilah suro, malam suro. Suro apaan? Suro apaan? Sunnah Rasul. Oh iya. Ya, sekarang sampai Jumat berarti ya gak bisa pulang dia. Ya okay. Biasanya ngikut dalang aja lah. Hah? Ngikut di rumah dalang aja. Ngapain itu saya? Saya emang gak perlu bantuan. Ya, oke. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ini nggak ada Dewi Gita ya? Nggak ada, emang kenapa nana? Nggak, ini agak segar-segar gitu. Kan Dewi Gita itu mentor di sini. Oh, mentor. Yang ngajar-ngajarin. Senior. Senior lah istilahnya lah. Tua dong. Hah? Udah ngomong ya. Enggak dah lah. Oke, oke. Judulnya adalah Keluarga Penyugih Tuyul. Diceritakan ada sepasang suami istri. Hidupnya merana-rana. Dari dulu dialah miskin, maunya jadi orang kaya. Wah, wah. Itu mah lagunya itu. Siapa? Kemana tak gendong-gendong? Kebalik. Ya kan judulnya tuyul begitu barusan. Oh iya. Biasanya katanya tuyul digendong. Oh iya. Makanya ininya digendong gitu. Oh. Sekarang saya mau tanya, tuyul digendongnya di depan apa di belakang? Di mana-mana. Hah? Di belakang.
Di belakang atuh. Tuyul mah di belakang. Di belakang? Iya. Gini. Iya. Enggak di depan ya? Ya enggak. Tuyul, tuyul cewek apa cowok? Ya, enggak tahu kan? Enggak tahu. Enggak tahu, lihat aja KTP-nya. Ini pasang suami istri, hidup miskin, sengsara. Akhirnya sang istri memaksa suaminya untuk bekerja keras. Dan suaminya punya jalan pikiran pintas untuk membuatnya kaya. Apakah yang akan dilakukan suaminya untuk membuat kaya mendadak? Kita lihat aja langsung di TKP. Istri saya. Udah. Gak usah bercanda dulu. Iya. Yeah. Kalau iya ngapain ngahe-hahe? Kamu tahu kan muka aku lagi ngapain? Lagi ceria. Aku ini jadi istri kamu sudah hampir 10 tahun. Kan yeah. Kamu bisa membedakan. Aku lagi happy, aku lagi marah. Kamu ngerti kan? Mestinya kan kamu tuh nanya, sedang ngapain, sedang apa yang dipikir, ya kan? Iya. Tahu kan? Tahu. Kamu punya mulut enggak? Iya. Kamu punya mulut itu ngomong. Dia cakap semua ngomong. Ngomong. Jangan kayak anak kecil. Kamu ngaminin saya tahu kan? Tahu. Tanggung jawab sebagai laki-laki? Ngomong. Iya, tahu. Jangan cuma toa tahu, jawab omongan saya. Yeah. Bisa ngomong gak? Yeah. Cepet! Lu suruh gua ngomong? Ngomong! Mau lu ape? Mau lu ape? Mau lu ape? Mau lu ape? Berisik lu! Betul, apel, apel. Ayo, ayo, ayo. Apel, apel. Ayo lo. Lu bukannya ngargain sama suami lu. Ayo, ngomong lagi, apa? Lu gak bisa. Nggak bisa tenang. Rumah tangga itu bisa dikomunikasikan. Apa kamu dikasih kemana aja, Den? Kamu emang terus. Ngelawan lo. Mas suami ngelawan lo. Ngomong yang jelas. Kakiku pecah. Bodoh amat lo. Lu kan bisa ngomong pelan-pelan, lu bisa ngomong. Dah, sekarang janji ya, gak usah gebuk-gebukan. Iya. Mana tangan lu? Dah. Bang, gua gak bisa. Gitu lagi lu. Omongin yang benar. Tadi kan aku keluar-keluar, maksud kamu jangan bercanda dulu, aku nih lapar. Orang lapar diajak bercanda. Ya lu ngomong kalau lapar ngomong. Aku tadi kekeluruan badanku turun 2 kilo. Turun 2 kilo. Biasanya kan tiap hari naik. Ayo naikin. Berarti lu udah gak marah dong. Ya. Udah jangan dihabisin begitu. Udah. Lu maunya apa sekarang? Maunya apa? Hah? Gua mah kalau mau cerai-cerai aja sekalian enggak apa-apa. Hidup miskin terus. Gua mah lu katanya kamu waktu mau ngawinin aku, katanya kamu grup boyband. Boyband dari mana? Boyband cuman gua dagang sayur.
Boy band mo. Celananya kangkung bayem. Udah. Nyun-nyun. Nyun-nyun. Baikan nyun-nyun. Enggak. Sule. Dah ya. Dan ntar besok gua kerja deh ya. Kerja ya, bener iya, ya. Iya, kerja. Masa dibohongin 10 tahun yang kerja. Aku yang suruh nyari makan melulu. Deh, makan besok kita makan, kita rebus batu ya. Yuk. Awas dah. Nanti kalau kamu enggak mukul aku lagi. Dah. Kita pertahanin dulu kemiskinan kita. Sepatu begini aja susah. Mana itunya? Oh, balik sih lo ngomong ke sini. Tuh, kan gua mah kurang gimana sama lo. Ya kan? Sebelah sini. Lu bagus kan jalan begitu. Ayo ambil sepatu gua. Iya. Udah lah, gak usah marah-marah ya. Noh, ada tambal ban ya. Dah. Dah. Gak usah senyum. Ya enggak nih, gue gak senyum. Mulai. Ya ikut olahraga kan gak apa-apa. Orang miskin juga. Mbak Angel. Hei. Kok tumben sendirian? Biasanya CRT. Iya nih. Aku lagi jogging. Oh, lagi jogging. Emangnya jogging itu apaan sih? Hah? Kok pakai pakaian? Apa sih lu? Tunggu, mama di sini bisa kan? Namanya tetangga itu harus dekat. Masa tetangga yang kenal cuma kamu, aku gak kenal? Ini tetangga baru, emang gak kenal lu? Emang kita punya rumah apa, punya tetangga? Emang rumah kita di mana sih? Makanya. Banyak lagi jogging. Kok kamu tahu namanya? Lah kan dia kenalan sama gua kemarin. Kapan kenalan? Kemarin waktu lu enggak ada. Ya gua juga enggak berani kalau lu ada mah. Itu apa sih buat apa? Ini tuh buat membesarkan otot. Coba lihat otot saya. Tuh, lihat. Tiap hari tuh jogging. Lihat. Bagus badannya. Lu bobong begini. Bang, perasaan aku juga punya otot gede. Hah? Otot lu mah numpuk. Nggak jelas. Nih, olahraga tiap hari. Jogging. Beliin ya. Kayak gitu, Bang. Hah? Kemarin gua beliin 14, lu malah dimakanin. Kamu mau coba? Oh, boleh. Biar otot saya bagus. Ya, gak terlalu berat-berat banget sih. Gak seberat cinta aku sama kamu. Canda. Mbak, ya, ini laki gue nih. Oh, suaminya ya, Mbak? Emang gue laki lu? Oh iya. Ini istrinya. Istri saya. Aduh, maaf. Cuman udah. Barusan kamu tadi ngomong gak usah ribut-ribut. Mau ngajak ribut lagi? Enggak. Malu depan orang. Biar! Shhh. Lagi ngomong. Kamu tahu kan kalau aku gak punya malu? Iya. Baik banget ya istrinya. Oh, istri saya mah baik banget. Sehariannya juga baik istri saya mah. Gitu ya? Pasti gak pernah marah ya? Apa? Cantik dia anaknya. Hah? Iya. Suka kayak domo. Ngotot-ngotot gitu. Baik. Bukan. Apa? Dia itu selalu menyapa dengan baik, rendah hati orangnya. Mbak namanya siapa? Angel. Iya. A-N-G-E-L, Angel. Salah. Huh? Ganjel. Hey.
Maaf mas, ini barbel atau korek kuping? Ini sebetulnya barbel, tapi bentuknya kayak korek kuping. Oh iya. Ini berat banget. Oh berat banget, Cok. Bisa sok? Hati-hati, awas, awas. Kang, hati-hati. Gak bilang apa? Barang itu. Ini berapa kilo, mas? Hah? Berapa kilo? 2 gram. Jangan dibanting. Ini berat begini. Udah capek-capek acting berat begitu 2 gram. Hei, apa kabar? Kamu duluan kemarin? Iya. Kok gak ngajak-ngajak aku sih? Abis aku tadi bangunin kamu katanya masih tidur. Aku kan tidur ngimpin kamu. Apaan tuh mas? Olahraga. Tambah angin mas. Tambah angin. Gimana olahraganya kalau begitu? Gimana mompak gitu mas? Olahraga kan anginnya masuk. Terus? Jadi usus sama apanya kena angin kan tuh. Bruk. Jadi olahraga. Gitu. Coba ulangi lagi. Udah enak banget bruk. Kan di dalam nggak di luar. Orang miskin ya? Iya. Kok bapak tahu kalau kita orang miskin? Kelihatan bajunya kayak begitu. Sombong. Gak pernah latihan fitness ya? Belum pernah. Latihan dong. Panji kecepatannya. Kurang cepat, kurang. Dikit lagi. Ayo lebih cepat. Aduh. Oke, good. Bagus. Terus. Mendingan kita miskin, tapi normal ya. Normal. Kerjaan lo ngapain di sini? Berantem lu saya lagi berdua kan. Kita mah keluarga pengangguran dong. Keluarga pengangguran sombong. Tapi kita miskin, noh. Tenang aja, kita saya pertahanin kemiskinan kita. Miskin harus dipertahanin, nilai. Emang lo gak mau kayak kita, kayak? Hah? Ya pengen lah siapa orang yang gak kepengen. Sting, gak usah. Gak usah. Awas lo kalau kaya. Gak usah kaya. Kaya gak mau gimana nih. Lo bertekad untuk kaya. Pak. Halo. Ya, oke. Orang kaya. Ya. Pak Heru, Pak Heru, teleponnya padahal di situ lah. Di sini udah geter. Pak Heru, ya. Oh, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, okay. Hongkong. Hongkong, ya. Arab. Oke, okay, okay. Besok kita berangkat, kita muter-muter ya, tour ya. Wow, okay, tour. So. Tour luar negeri. Oh, ke luar negeri. Yeah. Itu tour apa, Pak? Hah? Tour apa? Tur jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya kirain turun, Bro. Turun jalan-jalan. Maksud turun, iya. Bro. Turun jalan-jalan. Ini orang kayaknya kurang satu on. Hah? Ini Bapak ini kan lurah toh? Iya. Maksud saya ini kan salah satu warganya. Justru saya lurah ingin mendidik warga saya untuk bekerja agar bisa menjadi kehidupan yang layak, begitu. Oh. Jangan beginilah, ngapain begini? Foto dulu coba. Oh, saya di sini ya. Kamu jangan. Oh nggak boleh. Nanti kalau kamu ada di situ. Seneng banget kamu ya. Kebakar. Seneng banget kamu ya. Lu mah dikit-dikit marah. Ya siapa yang nggak seneng orang dipegang? Ya mestinya kamu jangan gitu ada istriku gitu. Gua juga udah mau jangan. Kenapa kamu anteng aja? Ulang nih ulang. Coba aja. Ya. Deketin. Satu, berdua. Jangan megang-megang dong. Oh, ya. Kamu jangan ya? Berdua, apa jangan berdua ya? Aja saya sama istri saya. Iya deh. Udah. Bah. Sekali lagi foto. Ntar dulu, lu keramas pakai apa? Kenapa? Hah? Gua tengi. Udah belum? Miskin tapi bu ya jangan kebangetan. Iya. Bikin istri malu di depan orang banyak. Ya mestinya kita kurang makan. Yo, siap ya. Aja. Pak ini foto apa sih? Ya udah makanya ikuti dulu. Pak lurah ini foto buat KTP. Oh. Siap ya. KTP ada belum begini? Udah belum? Sudah. Tuh warga Padmanam jumpa lalu. Tuh warga Padmanam jumpa lalu. Tuh warga Padmanam jumpa lalu. Yeah.
Di sini sang suami Sule merasa bahwa kehidupannya memang miskin. Akhirnya dia punya kemauan untuk kaya. Dan jalan apakah yang akan dia pilih nanti? Kita akan lihat kelanjutannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Java bersama Oppo Smartphone. Cerita kita lanjutkan kembali. Di sini sepasang suami istri Sule dan Nunung menemukan satu alamat dari sebuah majalah bahwa untuk cepat kaya ada tempat di mana bisa mendatangkan uang banyak dengan cara pesugihan. Setelah mendapatkan alamat dari sebuah majalah, mereka pun mencari dan bertemulah dengan tempat tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kita lihat saja langsung ke TKP. Kamu bisa baca enggak sih? Dari tadi juga gue lagi mikir nih apaan tulisannya. Tuh. Nih, kasih tahu Mayang. Ini udah di sini. Ya ini mana ini alamatnya apa? Nih, jalannya dari Kerawang, ya. Terus. Tuh, ngelewatin Tangerang. Oh iya, tadi masih ada lagi. Iya. Kemana ini? Dari Tangerang. Iya. Ke Jambi. Habis dari Jambi ke rumah sakit Setia. Satya Negara. Iya. Yeah. Satya Negara. Setia biar sehat ke rumah sakit Satya Negara. Iya. Yeah. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pancoran. Hah? Sudah sampai di Pancoran. Kok malah ke Pancoran ngapain? Lah emang tempatnya di sini. Enggak ada Pancoran. Ini kan tempat keramat gitu loh. Noh lihat benar. Pas udangnya udah sini. Ini Keramat Jati. Keramat Jati dari mana? Ini buku panduan keramat. Oh, yang nulis Pak Jati. Oh. Bener enggak sih bisa kaya enggak sih, Kang? Bisa, udah tenang. Mau kaya mah gampang, jalan apapun juga, udah. Terus lu ngapain bawa ini enggak dihidupin? Hah? Hidupin dong. Mukamu enggak kelihatan dari tadi. Wow, terang. Mukamu udah kelihatan. Ya iyalah. Badanku kelihatan enggak? Lu mah dari mana juga kelihatan badannya. Tinggal jawab yang enak aja mesti gitu deh. Makanya ke Tangerang lewat Kerawang. Kenapa? Salah. Nah. Jangan banyak-banyak, ntar gua ngomongnya susah. Kalau mau kenyang makan ubi. Apa? Ke Tangerang lewat Jambi. Oh iya. Makanya lu. Kang? Ya ini kan wakil bupati yang mundurin diri itu. Mau nyalon lagi kali. Mau nyalon dia.
Gua rasa dia stres kali. Kayaknya dia ada posisi di tempat kayak beginian, misterius begini. Iya, kalau tempat ini kan untuk meminta-minta. Pak, Bapak kan yang wakil bupati itu kan? Ngapain di sini, Pak? Bapak ada di sini. Bapak salah lihat. Maaf. Mukanya kayak Pak Diki. Banyak yang bilang begitu sih memang. Makanya kalau boleh tahu, Bapak siapa? Nama saya Dudi. Oh, Dudi. Iya. Lagi ngapain? Dudi, duitnya dikit. Oh, pantesan ada di tempat Dudi, sini. Iya, tapi itu dulu. Sekarang saya sudah kaya. Oh. Dulu saya jualan, gagal. Jadi pejabat, saya nggak mau korupsi. Oh, bagus. Akhirnya tuh. Nggak apa-apa. Kalau di TV emang begitu. Oh. Kalau bagus, tepuk tangan. Saya biasanya kalau show di radio. Oh, nggak kelihatan. Korupsi. Iya, tadi kemarin sulap di radio ya? Au-au. Ah, kenakan saya kebetulan memang ya senior di sini. Jadi oh, senior. Saya kalau soal pesugihan udah ya sekitar 99 tahun. Wah, lama banget. Umurnya berapa? Umur saya itu 11 kali 2 ditambah 17. Itu. 11 kali 2 tambah 17. 22 tambah 17 berapa lu? 37, 39. Bisa jadi. Kok bisa jadi? 38 setengah? Boleh. 340? Ntar saya telepon istri saya dulu ya. Assalamualaikum. Jago. Kalau orang kaya lain, Pak. Telepon aja beda. Saya pipis pakai ini, Pak. Apa? Apa coba? Pipis pakai jagung katanya. Kalian kesini mau ngapain? Mau kaya. Mau kaya. Ya, mau nyipri. Ah, ini ada paket A. Ada beberapa paket. Ada paket A, paket B, paket truk. Kalau paket A itu biasanya pakai ini, tahu babi ngepet? Tahu. Nah, begu, bagong. Iya, itu nanti cowoknya. Iya, lu enggak usah lihat sini. Kemarin waktu pacaran lu panggil aku bagong. Emang aku pesugihan apa? Itu panggilan sayang. Masuk panggilan sayang itu ternyata bagong buat pesugihan? Bukan, kan ada di wayang bagong itu kan lucu. Iya. Bagong itu bagong bakar itu. Jagong. Jagong. Nah. Jagong ini dong. Jigong. Oh, jigong. Ngomong apa tadi? Ini. Satu oh, iya. Paket A itu babi ngepet. Ah. Jadi istrinya nanti jagain lilin, suaminya jadi babi. Babi. Ah, enggak mau. Ah, capek. Paket. Nah, terus babinya siapa kalau kamu enggak mau? Ya. Ada paket B. Lu pasti enggak mau kan? Udah dengerin aja dulu ini. Iya, kalau paket B enak itu ngurus tuyul. Oh, tuyul. Tuyul. Suami istri enggak usah repot. Kayak cuman ngenenin doang. Lu bagian lu. Lu mau kaya apa? Mau kaya apa enggak? Ya kaya mau usah ngenenin tuyul. Emang begitu syaratnya. Tuyulnya gua ikhlas, udah gua ikhlas, udah enggak apa-apa. Lu sama tuyul ikhlas. Gimana sih? Enggak apa-apa. Iya. Terus. Masih kecil, anggap aja anak sendiri. Anggap anak sendiri. Tuyul kan ngeri. Lu mau kaya apa? Siapa tuh ngeri? Ya udah ikutin aja. Ya udah. Kalau mau saya akan bikin mantra. Ya udah. Ikutin ya. Tapi harus diikutin. Ya saya ikut, Pak. Ini buat apa? Ini buat ditabur nanti. Oke. Di depan. Yang Parto kemen, yang Parto kemana mana? Di kota bau, di kota bau. Apa? Yang Parto hitut na bau. Oh, hitut na bau. Yang Parto hitut na bau, domba ge langsung gering. Omat ulah deket deing, kena bisi di beko. Mendingan ge deket kuring, kuring si ABG montok. Sip. Coba ikutin. Cuman yang terakhir saya bingung, Pak. Hah? Panjangan, Pak. Yang Parto hitut na bau, domba ge leping kengering. Omat ulah deket deing, bakal dibekok. Mendingan deh deket kuring, kuring si ABG montok. Oke. Aku seneng yang ABG montok.
Kelihatannya tuyulnya mau datang. Kang? Udah mulai datang. Udah mulai datang tuyulnya, Pak. Bapak bisa ngelihat? Hah? Bapak bisa ngelihat? Saya bisa ngelihat. Kok kita belum bisa ngelihat, Pak? Hah? Kita belum bisa ngelihat. Masa? Iya. Lihat, kan? Lu udah lihat belum? Aku belum. Ini belum. Hah? Kalau saya belum. Nakong tambah. Ada tuh, gua ngelihat. Lu gua ngelihat. Nih. Eh, si Upin kemana nih? Upin, Ipin. Tuyul! Upin, Ipin malah. Itunya kayak si Upin, Ipin. Aku Tuyul, Yon. Oh, Tuyul. Oh, Tuyul. Sini dong, kenalan dulu. Wah, kamu Tuyul jelek banget ya. Kamu mau gak jadi anak aku? Mau. Ini jadi mamah kamu. Ini mamanya. Mamanya. Kaya apa enggak? Mulutnya jelek banget. Namanya juga tuyul. Bisa karena biasa, ntar lama-lama ya. Bisa. Udah, kamu ikut, ya. Nanti kamu ambil-ambilin duit orang ya. Oke. Okay. Kamu ya. Bisa bikin aku kaya kan? Bisa dong. Tapi ada satu syarat, kemana-mana dia harus digendong. Oh, digendong? Iya. Kamu sama... yang gendong. Terserah. Ya. Ya. Dia. Ayo. Kamu ngapain? Paga dia aja. Orang gua ngapa apa juga. Diapain sama bapakku, diapain? Sama bapak, ayo. Males aku. Kenapa sini, sini. Males? Tangannya jahil. Biar erat. Udah dipiara. Terus digendong. Udah dipiara. Udah gendong. Lu sama Tuyul juga kayak gitu nih. Biar erat gue megangnya. Orang kaki. Diapain? Lu jadi Tuyul perasa banget jadi. Eh, digendong emang syaratnya. Emang digendong. Gimana sih lu? Tangannya ke depan ya. Hah? Gua kalau ke depan bagaimana gendongnya? Jatuh, jatuh. Begitu. Yaudah, gua tangan gua kesini. Aku aja deh yang gendong. Hah? Ya. Ya udah. Malah dia yang gendong gimana sih? Ngapain tangan lu? Hah? Gua mah udah biasa. Akhirnya Sule dan istrinya pun mendapatkan makhluk tuyul untuk memperkaya dirinya dengan melalui jalan pintas. Gimana kelanjutan ceritanya kan kita lihat, dan kemana-mana tetap di Operapan Java bersama Oppo Smartphone. Salah satu aransemen yang saya suka ini nih. Ya e, ya e, ya a, ya. Ada lagi apa lagi Jun?
Tunggalah antum. Nah, itu keluarin dong. Tunggalah, katun keluarin lagi dong. Ya. Ya, oke. Kapan-kapan ya. Oh ya. Terima kasih, terima kasih. Kita lanjutkan ceritanya. Di sini diceritakan tuyul piaraannya Sule dan Nunung sudah mulai beraksi. Ya, mendatangi rumah-rumah warga untuk mengambil uang. Apakah warga mengetahui? Kita lihat aja langsung di TKP. Saudara siapa namanya? Saudari, saudari. Oh iya, saudari siapa namanya? Saudari tadi. Oh, saudari tadi. Kira-kira gimana? Apakah sudah ketemu ruko-ruko yang mau Anda cari? Jadi begini, Pak, saya... Jangan begini, begitu aja. Jadi begitu, Pak. Ya, apanya? Belum, Pak. Oh iya, saya baru mengatakan... Maaf, saya gitu. Kalau ketemu kamu tuh grogi banget, gak tahu kenapa. Ya. Saya juga sebenarnya grogi, Pak. Jadi awalnya saya grogi, tapi lama-lama grogol. Ya, nggak apa-apa. Okay. Saya itu kebetulan. Jangan kebetulan. Apa? Kebeneran. Kebeneran. Saya itu kebeneran sedang mencari, betul ya, Pak ya? Betul. Sedang mencari dua ruko. Oh, ya. Ruko yang pertama untuk bisnis saya, okay. Karena saya kan pengusaha. Iya, iya. Dan untuk ruko yang kedua untuk tempat tinggal saya, Pak. Kira-kira menurut hemat saya, hah? Anda tidak perlu mencari ruko untuk Anda tempat tinggal. Loh, maksudnya? Buat apa kamu cari ruko untuk tempat tinggal kamu? Loh, terus saya harus tinggal di mana dong? Ya di hati aku aja. Banyak yang bilang saya ini lurah yang mirip dengan Mas Boy. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Tapi namanya kalau, mirip-mirip itu enggak apa-apa. Kalau menurut saya bukan. Iya. Kalau menurut saya, kalau saya lihat ya, ya. Dari sepatu Bapak, Bapak sepertinya mirip vokalis band itu. Siapa? Siapa? Ayo tebak, ayo tebak. Ahmad Albar? Bukan. Sarukan? Bukan. Mansur S? Iya, dikit lagi. Siapa ya? Maaf Pak, waktu Anda habis. Aduh. Berarti saya nggak dapat 2 juta rupiah dong dipotong nggak. Pajak? Nggak dapat Pak, aduh. Karena Bapak nggak menang. Tapi ngomong-ngomong Pak, kok di sini gelap banget ya? Kok gelap? Gelap dari mana? Iya, segelap hati aku kalau nggak ada cintanya Bapak. Jangan begitu. Kalau kamu ngomong gitu, nanti aku kerjanya jadi bingung. Bingung kenapa? Biasanya aku kalau di kelurahan suka nyentempel KTP, pakai stempel kelurahan. Kalau kamu udah ngomong gitu repot. Aku bisa nyetempel kamu pakai cinta aku. Iya, saya tahu kok, iya, Pak. Iya. Tas saya ini masih udah penuh, tapi hati kayak saya masih kosong kok untuk cinta Bapak. Sini. Ya, ini sebenarnya kita mau nyair rokok atau mau urusan ngisi-ngisi hati sih? Jadi kamu udah mau cari tempat bisnis ya? Mau saya. Oke, saya bantu. Saya mau cari tempat bisnis sama saya mau cari tambatan hati saya. Oke. Sambil berjalan aja. Iya. Mudah-mudahan nanti tambatan hati kamu segera bertambat. Ya. Maksudnya apa? Iya, maksudnya segera dapat gitu. Oh, ya. Bertambat ya. Maksudnya dapat gitu. Iya, gitu. Ya. Kalau menurut saya kamu itu harus mencari bisnis yang cepat balik modal. Jangan dong. Kenapa? Yang lama aja. Bukan, di mana-mana orang nyari bisnis itu yang mau cepat balik modal. Oh, cepat gitu ya, Pak? Iya. Ya, oke. Terus kira-kira yang usahanya berapa gitu jumlah? Begini, cari bisnis makanan. Makanan? Ya, makanan. Uh-uh. Kalau bisa, ibu bikin makanan. Ibu apa mbak ya? Terserah, adik juga boleh. Oke. Okay. Gimana biar lebih akrab kalau saya biar lebih akrab kalau saya panggil ayang aja gimana ayang?
Kalau menurut saya, Ayang itu harusnya nyari bisnis yang rumah makan gitu. Tunggu Pak, yang Ayang itu bukannya kalau di mainan itu? Itu peyang, itu peyang. Oh peyang ya Pak ya. Iya, iya. Maksudnya, layangan kok jauh banget. Ya gak apa-apa deh Pak. Malah, aduh, ya. Saya kalau mengemas itu suka grogian gitu. Sama saya juga. Jadi gimana ya, Pak? Cari bisnis-bisnis makanan. Coba deh Bapak ulang dari awal. Dari pertama kita masuk. Foto. Kok ada asap? Pak, perasaan saya kayaknya. Berasa ada asap ya? Maksudnya berasa agak nggak enak suasananya. Kok kayak bau ini ya? Oh iya. Kayak bau walang sangit. Baunya dari sini, satu dari sini. Iya, di sini Pak. Aduh, kayaknya baunya mendekati saya Pak. Iya. Pak Lora. Ada suara Pak? Kedengerannya sih iya, tapi kok wujudnya nggak ada ya? Iya. Kamu dengar nggak tadi? Samar-samar sih saya dengar, tuh, Pak. Kan, benar. Iya. Siapa yang ngomong tadi ya? Kenapa? Saya cari-carian, nggak ada di sini. Cari-cariin? Itu cari-carian. Cari-cariin. Pak Lura kan? Loh, ada yang ngomong sama saya kayaknya nih. Iya. Aduh, kamu tolong kasih tahu saya ya kalau ada yang ngomong ya. Iya. Sebentar. Iya. Ini gue di alam apa sih? Kamu itu berada di alam bawah sadar kamu. Oh. Walora bisa-bisa aja. Iya dong, bisa dong. Aduh. Hati-hati loh. Di sini katanya memang ada aura-aura yang negatif gitu. Iya, pantesan. Perasaan saya jadi enak. Itu sih bukannya aura negatif, kalau perasaannya enak mah. Itu mah emang pengen. Mana malam Jumat lagi. Halo. Hei. Apa kabar? Baik. Tuh, tadi di sini ada bayangan, saya lihat. Di sini. Kok gue kan gak ngeliat lu? Kok lu bisa mukul gue sih? Kan gue tuyul. Oh iya. Saya mau bikin TKP kan? Hah? Masalah apa ya? Bapak Lurah kan? Iya. KTP mungkin maksud Bapak? Itu kan buat orang Pak. Oh. Buat tuyul ya TKP lah. Oh iya. Jenis kelamin kamu apa ini? Lagi dipertimbangkan Pak. Aduh. Ini nanti saya bikinkan. Bikin foto ya. Oke. Untuk saya taruh di KTP. Kalau bisa foto ronsen. Ya. Foto kopi aja Pak. Izin Pak. Iya silakan. Mau ambil dompet. Oh iya silakan. Bilang dong dari tadi kalau mau ambil. Ini semuanya aja, jangan tanggung-tanggung. Biar bagaimana harus menjaga sopan santun. Betul. Ini baru namanya. Nah. Saya kosong. Kan udah diambil. Oh, ya. Maaf. Tolong ditanda tangan. Tanda terima. Tanda terimanya. Biar tidak masuk dalam bab pencurian, Pak. Sudah. Orang nyolong pakai tanda terima. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada alamat, nanti saya bisa saya hubungin lagi ya. Boleh. Ya. Mari. Mari. Yuk, silakan. Lewat mana ya, Pak? Jangan lama-lama. Pakai nanya alasan lewat mana, Pak? Maaf, Pak Cahyono, hilaf saya. Betul. Pernah lihat zebra cross? Pernah kan? Salaman deh. Nah. Kita putih. Iya. Silakan. Ya, makasih. Permisi.
Ternyata tuyul ini begitu sukses mengambil uang orang-orang sehingga membuat kaya sang pemiliknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya kan kita lihat dan kemana-mana. Tetapi Opera Panjava bersama Oppo Smartphone. Terjadi perubahan secara drastis dari keluarga Sule. Ia sekarang sudah menjadi orang kaya. Yang tadinya kehidupan serba kekurangan, sekarang serba kecukupan. Berkat kerjaannya si Tuyul. Bagaimana penampilannya sekarang? Kita lihat aja langsung di TKP. Ya, sepatunya emas. Orang terlanjur kaya. 52 karat. Yang ini sekarat. Mau mati dong, sekarat mau mati dong, Pak. Iya, ini kalau... mau marahin tuyul nih, enggak jelas nih kerjanya. Lu gimana sih kerja? Masa lu cuma dapat segini? Aduh. Nih, lihat. Ini apaan? Ini kan dolar Singapura, nak mana laku? Ya mana saya tahu. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue pengen lebih banyak lagi, ya? Hati-hati loh. Kalau lu sampai nggak jelas, nih, makan dulu. Emang ada roti panas ya? Lu yang penting kerja, gua kasih makan juga lu. Bukan masalah kerjanya. Terus apa yang lu masalahin? Hah? Kok coklat panas ya? Kena cahaya matahari. Kena cahaya matahari. Oh, lampu, kena lampu. Deh. Nih kalau saya masuk angin pakai gini ya nih. Kalau kalau masuk angin makan roti begini. Coklat rasanya begini. Pokoknya gue mau cari tahu sama si senior itu, ya? Yeah. Dia belum di sini. Halo, bos. Apaan? Kalau telepon di sini. Gue orang kaya, bebas mau di mana juga. Bisa ke sini nggak? Ya, halo. Tuh, kan? Kedengaran. Halo? Ya. Saya lagi di Hong Kong nih. Bisa kesini nggak? Waduh, butuh waktu kalau datang ke Indonesia karena kan jauh. Saya lagi di Hong Kong. Kesini aja. Ya, saya lagi di Hong Kong ketemu sama Kaisar Bo sama Kaisar Hong. Nih gue ngobrol sama siapa? Bos sama temennya. Hong dari mana? Ini saya mau laporan nih. Bisa nggak nih tuyulnya di upgrade? Memangnya kenapa? Ini udah tidak menghasilkan, malas-malasan kerjanya. Gimana sih tuyul? Wuh, nora lo. Pak, bayangin aja pak. Saya pertama kali datang ke rumah dia, masih pakaian saya begini mulu. Kasih dong trendy. Emang lo tahu yang trendy kayak gimana? Emang yang trendy kayak gimana? Emang manusia aja yang bisa trendy. Tuyul juga bisa.
Lu mintanya macam-macam. Gara-gara kebiasaan konsumtif, banyak di negeri tuyul yang akhirnya menjadi koruptor. Makanya, belajar sederhana dong. Korak lu. Hidup Diki Chandra. Walaupun tuyul tetap harus baik, harus jujur. Kalau nyolong, jujur. Korak lu. Hidup Diki Chandra. Hidup Diki Chandra. Are you the best? Yes, yes, yes. Kenapa saya yang domelin? Hidup tuyul. Ya udah, gini aja. Biar tuyulnya rajin. Pegang dong. Anjingnya pegang dong. Hati-hati. Ntar kalau digigit gimana? Kalau ngagetin gitu. Salah. Gua kirain anjing, unca lu. Rusak. Cara pertama, iya sini. Ada cara. Cara pertama, beri dia wanita. Wanita? Iya. Siapapun mana? Juga kalau udah ketemu wanita rata-rata di negeri tuyul banyak yang dikasih wanita langsung pada korupsi. Berdasarkan hasil riset di negeri tuyul, rata-rata yang masuk penjara itu rata-rata nggak setia sama istrinya. Hidup Diki Chandra, kembali lagi. Tuyul lo? Lu kenapa? No, lu. Jadi domba tuh gak ada kupingnya. Pokoknya saya gak mau tahu. Ini tuyul harus bisa kerja lagi. Besok saya kasih susu. Mereknya bagus. Ya kasih susu aja deh. Kalau enggak kasih mantra, itu cepet. Coba mantra, tapi jangan yang tadi. Cuman mantranya ini agak mahal. Karena mantranya ini masih saudaraan sama Omas. Sama Mas. Itu mantra. Itu mantra. Itu mantra. Ya suka-suka saya dong. Nora lo. Dukung Diki Chandra. Saya kan atasan kamu. Tuyul gak sopan. Nora lu. Gak kompak kah? Nora lu. Pokoknya kalau mau mantra kasih saya uang. Norak lu. Yes. Kasih saya norak. Uang lu. Nanti baru saya kasih mantranya. Oke, saya kasih uang. Capek ya suaranya begitu. Apa-apa, kan kerja. Murah kok, cuman 250 ribu. Ya, per huruf. Per huruf. Saya aja cuma 300 ini, kurang dong kalau begitu. Udah seadanya aja. Mutang aja lah. Mantranya gampang, kamu bisa ikutin dengan gampang. Norak lo. Saya lagi ngobrol. Atasan lagi ngobrol, kamu ikut ngobrol. Norak lo. Wah lagi ngomong, lu tawa-tawa mulu. Norak lo. Ikutin mantranya ya. Siap senugan. Digoyang Goyang sunjun. Disunjun Terus goyang. Mari kita ikut. Semangat mencari uang. Kalau nggak semangat berarti dia. Nah, ayo.
Tadi itu goyang sundul mantranya. Mantra. Nah, sekarang kerja ikut sama gua. Yuk. Pokoknya kita buktikan kalau ada yang lewat datang ke sini, dia cukup bergoyang-goyang begitu aja langsung duit masuk. Kenapa? Ini kecopetan. Kecopetan? Iya, tadi kan duit saya kan ada banyak, tapi sekarang tinggal. Tadinya ada. Eh, lu mah tuyul nggak kelihatan. Iya, ngomong sih sama. Ikut ngomong mulu lu. Kecopetan sama siapa? Nggak tahu, tadi kan saya kan ada banyak uang di tas, terus... Itu mah mungkin tuyul. Iya. Lu maksudnya? Emang ada tuyul di sini? Sekarang mah lagi marak. Saya aja copetan banyak tadi. Iya. Oh iya? Iya, pokoknya hati-hatilah. Iya dong, oh, ya berarti. Sini. Jadi gimana caranya biar nggak kecopetan? Harus hati-hati. Saya aja badan saya kecopetan sampai kurus begini. Iya, ini jadi gimana dong kok uangnya pada hilang semua begini? Masa sih? Iya. Tuh. Mungkin lupa kali nyimpennya. Biasanya di mana kan kalau ibu-ibu bisa nyimpen di bupet, bisa nyimpen di mana ya kan? Tuh lihat uang saya tinggal segini. Nyimpen di kota. Oh, nyimpen di sini. Percaya nggak percaya kalau ini gua ngomong jangan sampai dia denger ya. Ya. Jangan sampai dia denger. Kalau dia denger kan ketahuan. Bahaya. Bahaya. Iya. Jadi gini, yang kencang aja ngomongnya. Kan nanti ini ya kan kalau begitu kedengeran. Kan begini. Hah? Begini. Tapi suaranya kedengeran. Lu pakai jalan sih jadinya norak sih lu. Ya. Jadi nanti di rumah, di laci akan ada duit-duit dia. Oh, duit dia. Si tuyulnya udah mampu ngambil duit banyak. Si tuyulnya sudah mentransfer langsung ke Batam. Bos. Mas. Ya. Enggak usah dikasih tahu, lu ambil aja. Jangan sampai dia tahu. Jangan sampai dia tahu. Gimana sih tuyulnya? Kurang oke. Diam-diam aja. Diam-diam aja kan lu enggak kelihatan. Kelihatan. Lu ngapa-ngapain juga enggak kelihatan, Jis. Eh, Yul. Gua ajak ngobrol. Oh iya, terus? Nah. Ini mohon maaf nih, tuyulnya tuyul second. Tuyul second, seneng kentut. Kamu mendingan ikut sama saya aja. Kemana? Ini saya kasih tahu. Oh, ke situ. Nanti kalau kamu gak mau kehilangan uang, ya? Kamu harus deket-deket dengan saya. Kenapa gitu? Ya, kalau kamu deket dengan saya, uang kamu gak bakalan... Ambil. Bakalan ini. Oh, jangan gitu. Lu jilat-jilat. Uangnya gak bakalan hilang ya? Gak bakalan hilang. Masa sih? Makai ke gua. Nanti aja. Nanti aja. Aduh. Yang bener gimana sih? Hah? Yang bener lu jongkok di depan sono. Hah? Gua bakar pala lu. Ambil aja. Udah ikut sama saya aja lah. Oh gitu ya. Udah deh, saya ikut sama kamu aja ya. Ya udah. Oke, ya. Ya. Hati-hati pokoknya. Iya. Apapun harus hati-hati lah. Iya, oke. Iya. Iya. Udah ini aja ya. Udah belum? Udah belum? Udah. Ya udah, udah ya. Udah belum. Udah enggak tahu. Yuk ikut sama saya. Ini saya ikut ya. Yuk. Hei. Bagaimana? Ayo. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Sule akan ketahuan oleh warga kalau ia memelihara tuyul? Kita akan lihat, jangan kemana-mana. Tetap di Operapan Java bersama Oppo Smartphone. Thank you.
Satu demi satu warga desa mulai banyak yang merasa kehilangan uang. Akhirnya karena seringnya terjadi kehilangan uang di antara para warga, mereka curiga dengan Sule dan keluarganya yang secara cepat sudah menjadi orang kaya. Timbullah dalam pikiran mereka, Sule mempunyai pesugihan. Akhirnya mereka pun mengadu kepada Pak Lurah. Dan apa yang terjadi? Kita lihat saja langsung di TKP. Kamu lagi. Ada apa sih? Aku mau laporan. Aku tahu apa yang kamu mau bicarakan. Kamu kangen sama aku kan? Enggak, aku sih nggak kangen. Ya. Udah gera aja. Ada apa sebetulnya? Saya mau laporan nih Pak, saya kehilangan. Tas saya kehilangan, uang saya kehilangan, cinta saya persis juga kehilangan. Hah? Cinta kamu kehilangan sama siapa? Kayaknya diambil bapak deh, diambil gak? Kamu itu jinak-jinak merbabu ya kalau aku bilang. Merpati Pak. Dideketin kamu lari, dijauhin kamu deket. Aduh. Saya juga dapat laporan dari warga, ternyata bukan cuma kamu. Banyak warga sekitar sini sudah merasa kehilangan. Oh ya? Dan saya curiga dengan satu orang warga di sini yang tiba-tiba Pak Lurah. Pak Sule. Lagi ngobrol ya? Iya. Baru bangun? Baru mau tidur. Lagi latihan tidur. Saya biasakan berlatih. Ini pagi. Saya pikir baru bangun. Nah, baru mau tidur. Karena kan semalaman saya begadang. Abis biasa keliling-keliling lah. Oh bisnis. Bagus. Ini nih. Bisnis. Pak Sule sini sebentar. Iya. Ada apa? Sini, kesini. Katanya ini di sini bilang katanya dia ada kehilangan. Warga-warga juga banyak kehilangan. Oh jangankan dia, Firman aja kehilangan Pak. Maksud kamu? Firman, ku coba ungkap tabir ini. Saya tahu lagunya. Ya. Kisah antara kau dan aku. Itu. Terpisahkan oleh ruang dan waktu. Menyudutkanmu. Habisnya semangat saya kalau nyanyi. Lihat ya. Sarung diikut dulu dong. Kalau lagi ngobrol aja, saya mau ini. Tolong kalau ada melihat warga-warga yang mencurigakan kasih tahu saya. Nanti saya nggak kasih tahu lah, tenang aja. Pokoknya. Kok nggak dikasih tahu? Jangan-jangan di sini ada yang melihara tawon? Tuyul. Iya, tuyul. Wah, nggak mungkin melihara tuyul di sini, nggak ada. Nggak ada yang melihara tuyul. Soalnya dia kehilangan semua. Kamu ada yang kehilangan nggak? Banyak saya. Apa aja? Saya kehilangan cinta sama kamu. Udah, tidur dulu. Tidur dulu ya. Ya, tidur dulu sana. Ya pokoknya kalau ada yang apa-apa curiga kasih tahu saya. Nanti Pak, kalau ada yang curiga, Bapak juga kasih tahu saya. Biar. Ini urusan situ apa? Hah? Saya kan di sini lurah. Saya rakyat. Jadi harus ada kesinambungan antara lurah dengan rakyat. Coba. Coba mulu. Tidur dulu Pak ya. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Saya yakin ada warga sekitar sini yang melihara tuyul. Saya juga yakin kalau ada warga di sekitar sini yang melihara tuyul. Saya udah ngomong begitu tadi barusan. Hah? Barusan saya ngomong begitu kan. Ini harus kita cek di mana keberadaan orang itu. Kamu kalau ada informasi yang mencurigakan kasih tahu saya, ya? Oke, Pak. Tapi kira-kira siapa ya? Wow. Kembang bunga gitu loh. Merlin Montrot.
Astaga. Ini cantik sekali. Saya belum pernah lihat Anda di kampung ini. Mungkin Anda salah lihat. Saya bukan Marilyn Monroe. Kamu siapa? Jaja Miharja. Maaf. Gue mau ganti baju kagak ada lu. Ini lemari kan banyak. Lemari kagak ada. Masa gue mau ke kantor begini? Lu simpan di mana baju gue? Ada di lemari, di belakang, belakangnya lagi. Kagak ada, lu gue nemuin baju lu semua. Baju gue gak ada, nih bagaimana nih gue mau dinas nih. Dinas kemana? Dinas malam biasa. Sana ada di lemari, ambil. Aduh. Udah gak ngantuk. Apanya? Udah gak ngantuk. Kan mau dinas. Saya mah pak, tidur mah cukup 2 menit udah gak kerasa. 2 menit udah langsung seger lagi. Seger lagi saya mah ya. Emang pak, orangnya seperti itu. Iya. Eh, masuk. Ini istri kamu? Iya, istri saya yang mau saya buang. Lu ya, siap ngomong ngebanggain aku tapi tiba-tiba lu jatuhin. Eh, justru kita harus kebalikannya. Gua jatuhin dulu, baru gua jatuhin lagi. Lu gak dibangunin namanya. Lu gua ngambil dulu baju. Di sana. Oh. Ngantuk lagi. Bu. Ini jadi ternyata istrinya Sule. Iya. Kamu ini dulu kan miskin berdua sama Sule. Kok enggak? Kesurupan nih. Pura-pura ini ketakutan gitu. Oh, loh. Ada kok kamu tiba-tiba menjadi kaya seperti ini dari mana? Kesurupan lagi. Ini orang-orang ketakutan. Aduh, aku kesurupan terus. Grogi. Lihat. Dulu dia orang miskin, sekarang bisa seperti ini. Memangnya suami kamu kerja apa? Aku lihat dia cuma ngantuk-ngantuk doang dari tadi. Awalnya gua ngajar lu. Tapi itu kurs dari mananya? Hah? Kurs dari mananya? Yang bilang kurus siapa? Oh bukan. Ini anak dari pertama tapi gak pernah bener loh anak ini. Gak pernah bener. Nyonya Nunung, kenapa ini kuning? Ini kamu. Ini pasti dari emas ya? Dari emas ini? Bukan, ini di Semar. Di Semir. Mungkin di Semir. Di Semir mah orang miskin. Wow. Orang kaya mah di Semar. Temennya Bagong. Iya. Om, wish. Ih, wow. Berlian huta huruf. Itu cuma yang tahu lo doang. Anyep. Hop. Saya mau tanya sama kamu. Kasian banget ya. Krik. Kamu dari mana mendapatkan ini semua? Saya akan ngomong, takut anyep. Aku udah mulai curiga. Jangan. Ada. Belum bilang ini. Kalau gue cari-cari kagak ada bajunya bagaimana? Kamu tahu nggak? Tahu. Kemari aku taruh di tingkat, cuman kan kita orang naik tingkatnya ke bawah. Kamu naik, ke bawah. Pesan salah. Aduh. Saya masuk dulu. Oh. Ngantuk lagi, masih ngantuk nih. Masih ngantuk ya nih. Kenapa? Tolong, Sabar. Astagfirullahaladzim. Tolong. Sebentar. Sebentar. Ada apa? Aduh, Pak. Tolong, Pak. Ambil air. Lu ngapain sih? Bukan kuda bantin. Mau pipis nanya sama saya. Mau saya toilet. Pak, itu Pak, saya juga tasnya Pak. Tasnya juga itu Pak, apa hilang? Iya, sama kayak aku juga Pak. Berarti ini sudah ya, benar. Dompet saya semuanya hilang. Kamu ada curiga dengan orang di sini nggak? Ya, siapa? Ya udah, coba saya kayak curiga. Situ sebentar saya nanti saya balik lagi ya Pak. Oke. Oh, beser dia tuh. Iya. Oh, ya udahlah kalau begitu kita sama-sama cari. Saya yakin dalam warga sini ada yang memelihara tuyul. Saya akan cek data-data di kelurahan. Iya. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang mencurigakan, kita panggil Satam.
Ya. Satpam, Pak. Satpam itu yang saya tugasin di sini. Kalau satpam udah biasa, bajunya putih biru-biru. Kalau satpam beda. Bajunya? Bajunya merah-merah burik. Saya tanya. Iya, Pak. Ayo. Mana, Pak? Bapak mau kemana? Bapak saya curiga nih. Bapak pelihara tuyul ya? Hah? Bapak melihara tuyul ya? Enggak. Jangan bohong. Nyurigainnya dari mana? Coba buka belangkonnya. Di sini Pak Lurah menerima berbagai aduan dari warga, akhirnya berusaha untuk membuktikan apakah benar Sule memelihara tuyul seperti dugaan para warga. Kita akan lihat dan kemana-mana. Tetap di Operapan Japa bersama Oppo Smartphone. Berita mengenai warga sudah mulai curiga, akhirnya sampai juga ke keluarga Nunung dan Sule. Mereka pun berniat untuk pergi atau pindah dari desa ini. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Lurah? Kita lihat saja langsung di TKP. Gimana ini? Gawat, gawat, orang kampung sudah mulai heboh, sudah mulai tegang, mereka sudah mulai kehilangan duit semua ini gawat. Aku sampai nyamar kemarin pakai rambut kuning, tetap aja mereka tahu. Alah, kita itu harus Wallace. Kita itu walaupun mendapatkan masalah, tapi harus tetap tersenyum. Smile, you don't cry, oh smile. Silakan Bapak, mungkin ada. Ini versi Hong Kong ya. Di hao mau tenese bo hao de guai. Masuk, masuk, masuk. Bau ying dang. Tao no sang dao. Sang ti yo bo yai. Oke. Jin sao wei to ni nai. Tuyul. Kurang ajar lo. Jalan, jalan, pletuk. Mulut, gitu. Mulut apa? Mulut apaan orang celana lo getar begitu? Ini gimana nih Pak Diki nih? Kita udah ketahuan. Kecelakaan itu muncul karena kita panik. Jadi kita gak usah panik. Kok gak panik gimana? Kayaknya mereka udah curiga kok sama saya. Norak. Gerim. Saya kan udah bilang kalau panik kita akan celaka. Iya. Jadi kira-kira gimana ini supaya kita tidak celaka? Pengen? Tenang aja. Pengen? Coba. Dikit. Wah, bahaya ini kalau udah ada yoyo. Ada kuyup, ada kuyup. Aduh. Ada kuyup. Wah, bahaya nih. Kalau sampai tuyul kita main yoyo ketahuan. Wah. Aduh.
Gimana? Bawanya mobil-mobilan. Ayo, nih lihat nih, semua kekayaan tuh ada berlian, uta huruf semua itu. Itu dari mana? Kamu melihara tuyul kan? Apa kalian tidak punya iman? Hah, percaya kepada tuyul? Ini yang membuat negara rusak, ingin cepat duit kaya. Bukannya usaha, malah main tuyul, malah korupsi, gimana sih? Marahin Pak Lurah. Kamu. Pengen. Bagus. Pengen. Adikin. Nih, seharusnya gini. Pak, ini apa sih? Coba dong. Coba, coba. Nora lo. Aduh. Akhirnya tertangkap basah. Jangan. Tuyulnya pun jangan, mulai ketahuan. Jangan. Pak Lurah memberi hukuman kepada Sule dan keluarganya untuk pindah dari desa ini. Semenjak itulah desa mulai aman, tidak ada lagi yang kehilangan uang. Jangan. Apa sih? Jangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah dan terutama kepada penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Norak lo. Norak lo. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakal ketemu lagi tetap di Obrolan Java bersama Oppo Smartphone.